Kabar mengejutkan datang dari pasangan Anji Manji dan Wina Natalia yang dikabarkan bakal bercerai. Meskipun selama ini dikenal harmonis, namun Wina secara mendadak melayangkan gugatan cerai kepada mantan vokalis band Drift itu di Pengadilan Agama Cibinong pada Selasa, 21 Mei tahun 2024. Jadi berdasarkan penelusuran kami di aplikasi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Cibinong, nama yang disebutkan, ditanyakan tadi, ternyata sudah terdaftar di Pengadilan Agama Cibinong per hari Selasa tanggal 21 kemarin. Ya, yang mengajukan adalah pihak penggugat, diwakili oleh kuasa hukumnya, daftar secara online. Pengadilan Agama Cibinong sudah menetapkan majelis hakim, dan majelis hakim sudah menentukan hari sidang. Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 6 Juni untuk perkara siapa? Wina Anji. Maksudnya gugatan tersebut Pak, alasan itu mungkin? Kalau untuk alasan itu sudah ranah persidangan ya. Jadi kami belum bisa menyampaikan di saudara-saudara sekalian untuk alasannya. Kalau lihat judul, gugatan cerai saja. Ada tuntutan lain nggak Pak? Ya, cuman gugatan cerai saja. Kita tidak boleh. Belum bisa menyampaikan daleman gugatannya, isi secara rinci gugatan penggugat, karena itu sudah menjadi ranah persidangan. Kita lihat hanya judulnya saja, gugatan cerai. Tapi mungkin Pak komunikasi dari lawyer yang mana? Penggugat. Pengadilan itu tidak berkomunikasi dengan lawyer manapun ya, karena pengadilan kan pasif. Lawyer penggugat dalam hal ini sang istri sudah mendaftarkan secara online. Pengadilan menerima, mencatat, meregister, gitu ya. Kemudian berjalanlah SOP kami ketika perkara itu masuk, ditunjuk majelisnya. Hakim kemudian menentukan hari sidangnya dan sekaligus memerintahkan kepada juru panggil untuk memanggil para pihak datang ke persidangan ini. Oke, jadi tidak ada komunikasi pihak apapun ya dengan kuasa para pihak manapun. Kita hanya register, dan kalaupun ada mengenai perkara itu hanya boleh terjadi pembicaraan itu di ruang persidangan ya. Pak, sidang perdana berarti dua prinsipal wajib hadir, Pak? Kenapa? Sidang perdana dua prinsipal wajib hadir atau hanya penggugat saja yang wajib? Pengadilan agama hanya wajib memanggil pihak penggugat dan tergugat. Wajibnya memanggil. Ya, berarti kalau wajib pengadilan berarti hak untuk orang ya. Orang itu kemudian datang atau tidak, kami sudah melaksanakan kewajiban kami pengadilan ya. Berarti jatuhnya orang itu hak nanti. Tapi kalau penggugat jelas wajib, karena dia yang menggugat. Alangkah tidak jelasnya kalau dia menggugat kemudian dia tidak datang. Kan lucu ya, itu tidak sungguh-sungguh namanya. Ya. Kalau untuk tergugat berarti jatuhnya hak gitu ya. Pak, nah, untuk penjelasan aja, perdana tanggal berapa Pak? Yang mana? Wina dan Anji. 6 Juni 2024. Sidang pertama nah. Juni. Tadi Bapak boleh juga dibilangnya. Oh iya. Iya. Maaf. Juni. J-U-N-I. Juni. Pak ada. Oke. Ada anak Pak dari pernikahan mereka Pak? Mereka siapa? Wina dan Anji. Saya belum. Oh maksudnya gitu ya. Gugatannya hanya gugatan cerai, ya berarti hanya cerai saja. Ada hak aktual apa tidak Pak? Berarti nggak ada. Ya lagi. Kalau judulnya. Masih lawyer sendiri tadi yang mendaftarkan dari pihak penggugat, siapa boleh disebutkan kan? Biasanya kan tertera tuh Pak namanya. Jelaskan Pak. Nama lawyer doang nggak apa-apa Pak? Udah umum itu. Nanti aja tanggal 6 nanti datang. Seperti tadi Jasmine datang ya.
kalau sidang perdana misalnya kegiatannya apa? Agendanya. Persidangan itu untuk materi ya. Kan persidangan itu yang pertama itu dilihat formal-formal itu undangannya. Oke. Ketika undangan sudah benar, maka yang pertama tahap masuk ke materi itu adalah perdamaian. Ya. Kalau dua-duanya datang berarti dilanjut dengan mediasi. Ya gitu ya. Jadi pengadilan itu tidak kemudian ujuk-ujuk mengabulkan permintaan seseorang khusus untuk masalah cerai, tapi harus dilalui tahapan-tahapan, salah satunya mediasi. Ini hukumnya wajib mediasi, ya. Wajib dalam artian harus, ya, harus dilewati gitu ya. Jadi mediasi ini perdamaian. Oke. Oke, terima kasih, Pak. Tempo delay Bentar, emang dulu ini.